Evakuasi supir yang tergencet badan kendaraan di jalur lingkar Pantura Desa Meranak Demak Jawa Tengah berlangsung dramatis. Kendaraan bak terbuka bermuatan penuh kabel listrik menabrak truk yang tengah parkir di jalur lingkar Pantura. Nuryanto, warga Jatinom, Klaten, Jawa Tengah, hanya terdiam menahan rasa sakit menunggu dievakuasi dari badan mobil bak terbuka yang menjepitnya. Mobil yang dikendarainya menabrak truk yang diparkir di pinggir jalan. Kerasnya benturan mengakibatkan seluruh bodi mobil ringsek hingga kaki Nuryanto terjepit badan mobil. Untuk mengevakuasi Nuryanto, warga menarik bodi mobil yang ringsek dengan menggunakan bantuan truk lain. Evakuasi cukup dramatis, sebab saat menarik bodi mobil malah membuat kaki Nuryanto makin tergencet. Namun Nuryanto pun berhasil dikeluarkan dari kursi kemudi. Kecelakaan terjadi akibat mobil Nuryanto tiba-tiba oleng hingga tak bisa menguasai kemudi. Diduga jalan bergelombang menjadi penyebab mobilnya oleng hingga menabrak truk. Enggak, mau ke Kudus. Kudus. Terus nabrak ini? Nabrak truk dari belakang. Yeah. Ngantuk atau gimana, Pak? Gimana? Mobil saya oleng. Seoleng. Proses evakuasi mobil pick-up menjadikan arus lalu lintas di jalur lingkar Pantura macet. Sementara sopir truk kabur usai kejadian. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan.